Halo guys, balik lagi bersama gua Tony Ceing di game-game Ragnarok Mobile Eternal Love. Dan pada kesempatan kali ini, Ceing mau gacha King Poring beserta Nolan yang kedua. Ceing udah kumpulin, nah kartunya segini ya guys ya. Lumayan nih bisa digacha lagi. Tapi rencananya nanti gacha King Poring ini kartu hijau udah ada 42, berarti 10 kali roll. Jadi rencananya kartu hijau ini akan di roll dan setelah habis baru deh Nolan yang kedua. Ya mudah-mudahan dapatnya bagus ya guys ya, karena kan kemarin dapatnya bapaknya kelinci ya gitu ya, Eclipse. Dan mudah-mudahan sih jadinya ya Moonlight Edgar yang ngarep gitu ya guys ya. Udahlah, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja, let's go. Kartu hijau. Green. Waduh. Jadi bingung. Ya udah deh, yang ada aja. 1, 2, 3. Simsalabim, buaya berubah jadi apa? Mudah-mudahan jangan buaya darat lagi. Loh, ininya nggak muncul. Berarti ini udah punya nih cardnya. Aduh, Giant Car. Tidak baik. Tadi baru satu. Nah, ini tikus god nih. Jadi apa nih? Simsalabim. Nah, ini berarti kebuka nih, ada unlock. Skeleton. Ya Allah, Tarot Garila, ya Allah. Tikus god di combine karo jadi tikus. Tikus tanah. Ya Allah. Tadi baru 2. Jos. Mandragora udah punya, Mandragora lagi yang belum dong. Aduh, lumayan kan unlocknya gitu. 1, 2. Wah, ngeleng. Langsung aja gas lagi. Bakar duit. Astaga naga yoyo. Ya, no bet lah. Tikus sama buaya. Jus. Scale worker. Kalau enggak Mino. Petet. Itu tadi berapa ya? 4 ya kita, 4. Bener gak sih 4? Gua lupa berapa kali. Jos. Gua lupa tadi 4 apa 5. Ini 5 kayaknya. Ha. Kok kartu ijo-ijo semua gitu, nggak ada yang jadi biru gitu. Aduh, belum rezeki kali ya. Lalat, beruk sama buaya. 6. Astaga, Jim, ya Allah.
please satulah yang belum ke unlock, jangan yang kayak gitu-gitu klub. Jadi tengkolak. Ketujuh. Duar. Ini belum beruntung, eh. 7 kali, kayaknya yang udah punya semua sih, guys. Hai. Ke-8. Benar enggak sih ke-8? Ah, gua lupa. Bodoh amat. Yang penting roll. Pepiruci, ya. Kayaknya belum punya, lumayan buat unlock. Nah, gitu kayak kartu biru. Belum punya kayaknya. Why? Keselek. Oh. Oh ini. 9. Hornet udah punya, ya Allah, nggak beruntung guys, gacha King Poring ini guys. Makanya jangan gacha-gacha. Tapi kalau menang, alhamdulillah. Kalau kalah ya innalillahi. Ya belum punya. Udah ya, 10 ya. Tapi penasaran satu lagi. Belum. Dah. Udah punya semua itu. Udah. Segitu. Dan sekarang adalah saatnya. Ya Allah, mudah-mudahan dapat moonlight power, please. Ngarep Edga nggak apa-apa lah. Dang ding ding dang dang ding ding dang. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat jodoh. Aduh, ini nggak apa-apa nih. Ini nggak apa-apa ini juga. Ya ini nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa ini. Ini juga nggak apa-apa ini. Ini juga. Ini. Eh ini naik udah. Oh lo, rumah nggak segini guys. Cuma 200 juta. Ya udahlah. 1, 2, 3. The power of moonlight, please. Aha. Aduh, kecewa. Aduh. Ya. Ya Allah. Ya, kecewa saudara-saudara. Berapa duit emang? Tadi ngabisin duit 26 juta kalau nggak, 24 juta buat kartu birunya doang.
kok nggak muncul-muncul harganya? Parah, men. Woi. Kesel juga. Harganya berapa? Igun. Rp21 juta, rugi dong. Allah. Entah apa yang merasuki. Udah unlock aja pasrah. Tadi mana ya gue nih? Kalau enggak salah dari Garmin deh. Oh ini. Ya udahlah segitu guys dari gacha-gacha King Poly-nya. Semoga bisa menghibur. Apa sih? Bayangin kartu biru tadi beli sekitar 24 juta. Sedangkan Hegun sendiri harganya 21 juta. Rugi. Kumpulin nolannya sangat lama. Ya, gimana lagi guys? Bukan rezeki kali ya guys ya. Mungkin pada kesempatan lainnya bisa dapatkan kartu yang lebih bagus. Nah, akhir kata Caing pamit guys, semoga terhibur dan jangan lupa stay at home. Dan jangan lupa rajin-rajin ibadah, cuci tangan. Semoga COVID bisa hilang dari muka bumi ini. Akhir kata Caing pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.